Jadi lagu-lagu itu sangat merasa masih kesepian, artis cantik Kinaryosi dan bahkan seorang anak perempuan. Meski telah dikaruniai seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Brety Mine, pemain film Malaikat Tanpa Sayap ini pun sudah membicarakannya kepada sang suami dan siap mengurangi pekerjaannya sebagai public figure. Pengennya tapi apa aja yang penting sehat. Satu lagi, dia cantik dan sekarang rambutnya beda. Itu karena film yang ke-2. Bukan, ada cinta. Meski berharap anak keduanya perempuan, namun aktris dan model kelahiran 3 Maret 1979 ini memasrahkan semua kepada sang pencipta. Dari Jakarta, Saitrega melaporkan.